Ay, 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 ay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di depan kalian sudah ada banner. Nah ini nih banner yang sudah kita prediksi bersama-sama. Yaitu sudah ada Samurai Blue lagi. Yang pastinya ini dia pakai Japan National Team Kit Official yang 2006. Dan di sini kalau kalian lihat pemainnya udah ada Goku Taigawa. Dan Ken-nya si Wakashimasu sudah jadi striker dong ya. Waduh. Oke, dan ini artinya sudah masuk di Golden 23. Ya, paling ntar lagi, waduh ada Rising Sun, ntar ada ini nih, ada si Michael nih. Wah, sip. Oke, jadi di sini untuk debut transfernya dia step sampai step 6 ya, seperti biasa. Nanti ini mungkin saya akan buka sampai step 4 aja kalau misalkan belum dapat ya salah satu pemain yang ada di banner ini, ya pokoknya sampai step 4 aja deh ya. Soalnya jangan terlalu terburu-buru juga karena masih ada step 2 dan step-step lainnya lah ya. Kita nggak tahu deh dan belum tahu nih, ini di akhir bulan ini Super Dream Fest kayaknya ya. Ya Super Dream Fest untuk yang bulan ini apa saya nggak tahu nih. Kayaknya mungkin ya paling Tsubasa lagi. Nggak tahu lah nanti ya. Oke, saatnya kita review dulu untuk pemain-pemainnya di sini. Nah ini ada Taro Misaki, Encourage All Japan Attacking Midfielder. Nah ini dia. Wah ini untuk tim skillnya dia super super solid ya. Skill type Japanese player and more than 8. Jadi di sini kalau misalkan active with 8 atau lebih skill type Japanese player. Jadi all team membernya itu nambah all stat-nya 15%. Golden 23 player itu nambah additional 2%. Jadi ya kalau misalkan itu dia merupakan Golden 23 player, terutama kayak Misakinya ini dia nambah 17% untuk stat boostnya. Lalu untuk main special skillnya ada Speed Slide Shot atau Triple S, SSS, Straight Line Dribble, dan Magnificent Pass. Untuk link skillnya atau apa namanya ini, untuk pasifnya ini ada link skill slash Japan. Jadi kalau misalkan semakin banyak skill type Japanese player dalam match itu, semakin tinggi juga statnya ke boost. Nah ini untuk yang maksimalnya 15% ya. Oke, dan ini tinggi banget sih kalau kalian lihat ya untuk statnya ya. Ini statnya lebih tinggi dari beberapa pemain fast loh ya. Kalau ini si Misaki, ini Misaki sama Igawa lah. Ini jadi dia attacknya 22.000, defense-nya 15.000, dan physicalnya 17.000. Oke, dan ini ada Ken Wakashimasu yang jadi striker. Dan di sini dia merupakan forward. Oke, tadi Misaki hanya AM aja ya. Ini dia skill type Japanese player-nya. Osatnya nambah 17%. Gila sih ini Extreme Awakening Japanese player-nya mantep sih. Saya paling suka ini. Langsung 17% gitu lah, pokoknya langsung. Oke, dan dia passive skill-nya Penalty Area Master. Jadi, waduh nambah 20 lagi. Ketika di dalam penalty area itu nambah 20% dia ya. Oke, okay. Wah saya pengen juga sih ini. Waduh, pokoknya saya pengen pemain yang ada di dalam banner inilah ya. Kecuali kayaknya mungkin Nita deh. Oke, okay, dan di sini dia punya ultimate Wakado Ryu Reverse Aerial Top Spin Kick. Oke, okay, dan juga di sini ada Diving Header. Jadi ya ini bagusnya si Ken-nya nerima umpan-umpan aja sih ya. Oke, okay, dan di sini ada Wakado Ryu Combination. Ini sama Nita nih, karena nanti di kalau kalian baca manganya nanti dia si siapa namanya Nita ini belajar Wakado Ryu anu ya, karate ya. Oke, okay, jadi di sini ada juga Strong Pass. Nah, ini untuk dia statnya attack-nya 19.000, defense-nya 15.000 dan juga fisikalnya 17.000. Lanjut di sini ada Gakuto Igawa Eractic Elite. Ini kita lihat bisa Hidden Ability Evolution, mantap banget ya. Ini jadi dia super solid ya untuk agility type Japanese. Waduh saya pengen juga sini ya si Igawa ya. Dimana untuk main special skillnya dia bisa bullet block. Waduh lalu juga woy, mantap ada jumping header juga dong. Gimana ini dia harus masuk ke kotak penalti ya. So special skillnya ada bullet tackle, jumping header dan juga forcible interception. Sedangkan ini dia bisa shot killer nih kalau untuk yang non flying. Jadi kalau misalkan yang ground, shot ground itu dia statnya nambah 30%. Nah.
Oke, dan untuk attack-nya 15.000, defense-nya 20.000, dan juga physical-nya 18.000. Ini dia untuk hidden ability skill-nya. Wah, ini saya pengen sih. Ya deh, ini mantap sih, Igawa-nya mantap juga. Lalu yang terakhir ada Nita, ini dia Swift Loose Ball Hunter. Oke, Sun Nita, dia untuk passive skill-nya ada full body stand. Semakin tinggi stamina-nya ya semakin tinggi untuk force special skill-nya, maksimal 20% ya. Ini untuk ininya, super solid juga ya, toughness type. Tapi untuk main special skill-nya Ultimate Wakado Ryu Falcon Kick. Lalu sub special skill-nya ada Falcon Intercept dan juga High Speed Dribble. Dia merupakan striker dan attack-nya 19.000, defense-nya 15.000 dan physical-nya 17.000. Oke, langsung ini kita akan coba buka aja di sini. Saya mau buka sampai di step 4 ya. Bismillah aja, semoga bisa dapat salah satu pemain barunya nih. Oke, kita tunggu dulu di mana nih. Ya langsung aja lah. Ah ini lain. Oh, ada mixer juga ya. Wah, sip. Ini kita bisa mixer dup-dup kita ya. Oke, sip. Ini kita langsung aja masuk transfer sini. Bannernya tadi nggak kelihatan, jadi ya udah langsung masuk ke lewat transfernya aja. Hei, ada yang ini nih. Ada ini nih, 4 jam lagi ya. Kita buka dulu kali ya. Mungkin kita buka dulu sekali ini yang ini ya. Ya, ini pemanasannya dulu. Setelah itu kita buka yang apa namanya, banner yang Samurai Blue 2006. Oke, bismillah. Kita lihat di sini. Ini kemarin saya dapat anu loh, dapat 2 SSR dari sini ya. Tapi kali ini tidak ada. Oke. Yuk, kita skip aja nih. Malah banyak R-nya ya. Oke, sip. Semoga ini bisa membuang sial kita. Langsung aja step 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka di sini 30 Dream Ball. Yuk, ini udah 390 Dream Ball saya punya. Kurang lebih kalau misalkan sampai step 4 ya 180 Dream Ball ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat salah satu pemain yang ada di dalam banner ini. Waduh, oke. Ada chance nih, tapi fireworknya ada 4, ada chance. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung buka aja, yuk. Oke, wih, dapat Misugi-kun. Wah, oke, dapat satu ini, tapi kita nggak tahu dapat siapa. Aduh, Roberto ya. Waduh. Ya, bismillah, semoga bisa dapat. Yuk. Kita tunggu di sini. Yuk, bismillah. Caincon. Aduh, Caincon lagi nih. Caincon dupe ini ya, bukan yang Dream Fest ya. Waduh, yang kemarin Dream Fest malah nggak dikasih kita ya. Oke, sebentar nih saya untuk jual-jualin dulu pemainnya. Setelah itu kita kembali lagi ya. Yuk, lanjut di step 2-nya. Di sini kita akan coba buka. Semoga bisa dapat salah satu pemain di banner ini ya. Ya, kalau saya pengen ini sih. Pokoknya di antara semua ini saya paling pengen Igawa. Ya, paling pengen Igawa. Yang paling saya nggak pengen adalah Sinita. Bismillah, yuk langsung aja kita akan buka di sini. Wah, bismillah, yuk. Waduh, ini antara sakit kepala dan tegang ya kalau misalnya Samurai Blue ini ya. Empat firework ya. Kita lihat apakah bisa kita dapat di sini. Oke, Misaki. Kita lihat apakah bisa. Oke, ada flashback. Aduh, ini Roberto lagi ya. Saya agak kurang yakin kalau Roberto ini sebenarnya. Bismillah, kita lihat saja. Oh, mantap. Dapat Igawa ya. Wah, alhamdulillah ya. Ini mantap nih, bullet block. Wah, sip. Bullet block, bullet tackle, jumping header. Saya nggak tahu gimana cara makainya. Masa dia harus maju sampai kotak penalti ya. Dan juga forcible interception. Nah, ini wah, alhamdulillah ini dapat satu ya kita ya. Oke. Dapat Igawa satu. Masih ada 2 step lagi. Kemungkinan ya semoga bisa dapat pemain banner lainnya ya. Saya pengen Misaki deh ya. Misaki atau Ken. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 50% chance untuk mendapatkan SSR. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah dapat Igawa lah ya. Lumayan lah ya. Saya senang nih, banner Samurai Blue ini paling senang saya kalau gacha ini ya. Oke, kita lihat di sini ada 5, ini pasti dapat 1 sih ya. Kalau misalkan 5 flare-nya gini,
fireworknya. Kita lihat flare-nya warna apa. Oke, dapat sih satu ya. Harusnya dapat satu. Nah, ya. Aduh, Roberto lagi yang muncul. Oke, tenang, masih ada step 4 nih habis ini ya. Kita lihat kita dapat apa di sini. Oke, di pojok situ. Bismillah, bismillah. Misaki? Waduh, Nita ya, tapi bukan Nita yang ini nih. Bukan Nita apa namanya? Yang di banner ya. Ya udahlah. Yuk. Oke, dapat ini legendary drill. Penuh lagi nih. Bentar lagi ya. Oke, lanjut di step terakhir, bukan di step terakhir juga sih, di step 4 maksudnya ya, pull terakhir saya di video ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat Misaki atau Ken ya. Ayo ya, bismillah. Ken, Misaki, bismillahirrahmanirrahim. Kita udah dapat Igawa tadi. Terima kasih banyak, Klub. Wah, ini nih makin mantap nih tim Jepang saya. Kurang kiper nih. Kipernya kemarin udah bagus sih si Genzo itu ya. Ya, ini kita lihat. Ini fireworknya ada 5, ada chance juga. Udah pasti sih 1 SSR ya. Kita langsung lihat aja nih dapat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ashiwa. Kita lihat. Berubah 2, 1. Tidak ada, ini mungkin berubahnya di dalam ya, bentar ya. Kita lihat nih apakah bisa nih dapat yang pemain banner ya. Yuk, oke, ini ternyata dia berubahnya. Oke. Bukan dup sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Bagus juga sih ini santananya ya. Ya, berarti kita bisa buat pemain ini juga nih, apa namanya, dari Amerika Latin ya. Oke, lumayan. Ini ternyata apa namanya, untuk pemain yang SSR-nya kita dapat santana ya di sini ya. Wow. Oke, sip. Nah, ini kita balik dulu bentar. Kita ke ini nih, kita ke tim ini nih, tim sekarang kita mau lihat dulu untuk tim utama yang ini, yang Jepang biru. Jepang biru. Wah, dapat Igawa ya tadi ya. Wah, ini bisa digantiin aja nih si Urabe berarti. Oke, kalau misalkan di sini kita ke, nah ini Golden 23 yang sekarang udah ada nih. Nah, ada Igawa, berarti ini gantikan Urabe dulu bentar. Nah, ini di sini dia mungkin jadi tengah ya. Ini untuk yang blue team saya, sedangkan kalau untuk yang tim Jepang Rainbow-nya ini, ini Igawa kayaknya bakal saya gantikan si ini nih. Mungkin Soda aja deh ya. Iya, Soda aja yang kita gantikan. Terus ini bakal ganti Akai di sini karena saya yakin sih ini lebih tinggi si Igawa daripada Akai ya. Oke, sip, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau di sini saya udah ada buka 4 step. Dan ini lumayan banget, alhamdulillah ini saya dapat si Igawa ya. Yang ya bisa dibilang pemain utama atau back utama di Golden 23 maupun juga Rising Sun ya. Widih, mantap ya. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.